Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas ikatan kimia, part yang ke-13, yaitu contoh soal tentang menentukan tipe molekul, bentuk molekul, hibridisasi, sudut ikatan, dan kepolaran dari IF3 dan SF6. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal berikutnya, tentukan bentuk molekul, sudut ikatan, dan sifat kepolaran dari IF3 dengan tiga cara, diketahui nomor atom I53 dan F9. Sama seperti soal sebelumnya, sebelum kita masukkan rumus, kita buat dulu konfigurasi elektron dari I dan F. I di sini 53 ya, 53I berarti 2, 8, 18 ini sudah 28 ya. 28 kurang 25, tapi 25 nggak boleh, berarti turun ke 18 ya. 18 sisanya berarti 7. Oke, F itu 9 berarti 2 sama 7. Di sini elektron valensinya sama-sama 7 ya. Tetapi karena IF3 berarti atom pusatnya I, karena jumlahnya lebih sedikit. F3 berarti F-nya mengelilingi gitu ya. Jadi kita tulis di sini elektron valensi atom pusatnya berarti 7. Lalu X, jumlah atom pengeliling, berarti 3. N, jumlah elektron yang dibutuhkan oleh atom pengeliling agar oktet. F itu 7 kan? Berarti agar oktet, F itu butuh 1 elektron. Oke, kita masukkan rumus E sama dengan EV min sigma NX per 2. Sama dengan elektron valensinya berarti 7 dikurangi sigma NX, karena ini atom pengelilingnya cuma 1, berarti langsung aja NX, berarti 1 kali 3 per 2. 7 dikurangi 3, 4 ya. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi E-nya sama dengan 2. Jadi di sini X-nya 3, terus E-nya 2. Kalau X-nya 3, E-nya 2, berarti tipe molekulnya adalah AX3E2. Gini ya. Kalau sudah, kita coba buktikan tipe molekul AX3E2 juga dengan cara gambar. Kita gambar struktur Lewis-nya I di tengah berarti ya. I di tengah, lalu F mengelilingi misalkan di kiri, di bawah, sama di kanan. Lalu kita lengkapi elektron valensi dari F. Struktur Lewis-nya berarti seperti ini ya. Nah, di sini I itu kan 7, berarti kan 1 berikatan sama F yang kiri, 1 sama F yang bawah, dan 1 sama F yang kanan. Berarti sisa 4, ya kan? 7 sudah kepake 3, sisa 4. 4-nya kita taruh di sini. Berdua-berdua gini ya, berpasangan-berpasangan. Jadi yang di sini F-nya oktet, ini F-nya oktet, yang ini F-nya oktet. Tapi I-nya nggak oktet, I-nya di sini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti I-nya deset. Oke, nah berikutnya kita tentukan DEI dan DEB. DEI-nya berarti ini kan ikatannya 1, 2, 3 ya, berarti DEI-nya 3. DEB-nya di sini elektron bebas pada atom pusat ada 4 buah atau 2 pasang. Ini kan satu pasang, ini satu pasang, berarti DEB-nya 2. DEI ingat ya menunjukkan X, dan DEB ini menunjukkan E. Ya, jadi tipe molekulnya A, itu kan atom pusat ya, A, X3E2, sama. Berikutnya kita pakai cara hibridisasi. Caranya sama, kita buat dulu konfigurasi elektron mekanika kuantum dari atom pusatnya, berarti 53I. Ini berarti mulainya dari checkpoint 36KR ya. Habis 36KR itu kan HE, NE, AR, KR, berarti 5. 5S2, lalu 4D10. 2 tambah 10 sudah 12, tambah 36, 48, masih kurang 5, berarti 5P5, gini ya. Nah, selanjutnya seperti ini, kita gambar diagram orbital untuk elektron valensi. Tapi di sini kan 5S2, 4D10, 5P5. Elektron valensinya berarti yang mana? Masih ingat ya, waktu di bab struktur atom, kalau berakhirnya di blok P, itu elektron valensinya adalah S sama P. Jadi 4D10 ini tidak perlu digambar diagram orbitalnya. Kita gambar 5S2, 5P5 aja. Oke? Jadi seperti ini ya. Yang 5S 1 kotak, yang 5P 3 kotak. Terus kita isi 5S2 berarti 1, 2, lalu 5P5. 1, 2, 3, 4, 5. Gini kan? Terus gini, ini kan IF3. F sebagai atom pengeliling itu butuh 1 elektron. Di sini ada 3 atom F, masing-masing butuh 1 elektron. Sehingga atom pusat atau I di sini harus menyediakan 3 buah orbital yang terisi elektron tunggal. Nah, di sini yang terisi elektron tunggal ini cuma 1, yang ini. Jadi kita harus eksitasi elektron dari yang tengah ini. Dipindah kemana? Ini kan 5P sudah penuh. Ya sudah, kita buka subkulit baru. Setelah 5S, 5P berarti kita buka 5D. Oke? Nah, seperti ini ya.
Lalu elektron dari sini, ini berpindah ke sini. Oke, nah seperti ini. Sehingga diagram orbitalnya akan menjadi seperti ini. Satu elektron pada orbital 5P yang tengah ini pindah ke 5D. Jadi elektron tunggalnya ada 3. 3 buah elektron tunggal inilah yang berikatan sama F nanti. Oke, selanjutnya kita ke tahap terakhir, yaitu kita gambarkan orbital hibrida dari orbital yang terlibat. Di sini kan yang terlibat 5S, terus 5P. Nah, 5D ini, yang 4 kotak ini nggak terlibat. Jadi kita cuma gambarkan satu aja yang terlibat aja. Jadi jumlah kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita gambar. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi yang di sini 2 elektron, yang di sini 2 elektron, ini 1, 1, 1. Terus, melihat asalnya, yang paling kiri, kotak yang paling kiri ini berarti dari subkulit 5S, berarti S. Terus, 3 kotak yang tengah ini, dan ini berasal dari subkulit 5P, berarti P, 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 ini ya. Dan yang terakhir, kotak yang kanan sendiri ini asalnya dari subkulit 5D. Jadi, kita kasih D di sini. Oke? Terus, F ini berikatan kemana? Berarti di sini. Kita kasih X ya. X, X, X. Yang dua sisanya ini berarti E, elektron bebas. Oke? Dari diagram orbital hibrida ini, kita bisa tentukan hibridisasinya. Berarti hibridisasinya S, P, 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 D. Atau kita tulis S, P, 3, D. Gitu ya. Lalu tipe molekulnya di sini E-nya ada 2, X-nya ada 3. Berarti kita sebutnya A, X, 3, E, 2. Oke, sama ya. Oke, kalau sudah tahu tipe molekulnya, AX3E2 ini bentuk molekulnya apa? Masih ingat, AX3E2 ini kan domain 5. Domain 5 itu segitiga bipiramid, tapi di sini copot 2. Ya kan? Copot 2 sehingga menjadi bentuk T. Nah, bentuk T sudut ikatannya 90 derajat ya. Berikutnya, kepolarannya kita lihat di bagan ya. Ini kan termasuk poliatomik, terus ada DEB, tapi tidak termasuk pengecualian yang AX2E3 sama AX4E2. Jadi sifat kepolarannya langsung bisa kita tulis, yaitu polar. Oke, paham ya? Soal berikutnya, tentukan bentuk molekul, sudut ikatan, dan sifat kepolaran dari SF6 dengan 3 cara. Diketahui nomor atom S16 dan F sama dengan 9. Kita buat konfigurasi elektronnya ya. Jadi di sini S itu 16, berarti 286. Sedangkan F itu 9, berarti 27. Gini ya, elektron valensinya S itu 6, elektron valensinya F itu 7. Oke, di sini kita data dulu elektron valensi atom pusat. Atom pusatnya karena SF6 sudah jelas ya, berarti S sebagai atom pusat. Berarti EV-nya itu 6. Terus X, DEI atau jumlah atom pengelilingnya, F-nya ada 6, berarti 6. N, ini jumlah elektron yang dibutuhkan F agar oktet, berarti 1 ya. Kita masukkan ke rumus, E sama dengan EV min sigma NX per 2. EV-nya 6, min sigma NX karena jumlah atom pengelilingnya cuma 1, ya sudah tinggal NX aja. Jadi 1 kali 6 per 2. 6 min 1 kali 6, 0 ya. 0 bagi 2 berarti 0 E-nya. Jadi di sini X-nya 6, E-nya 0. Berarti tipe molekulnya apa? Berarti A, X, 6, E, 0. E, 0 nggak saya tulis, jadi AX, 6, gitu aja. Oke, sekarang kita coba pakai cara gambar. Kita gambar struktur Lewis-nya, jadi S di tengah, lalu F ada 6 mengelilingi. Gini ya, terus kita gambar elektronnya F, ada 7 masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini, yang S berarti dia EV-nya 6, berarti kepake semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti totalnya S ini dodeset ya, 12 kan ya. Yang F di sini oktet, F di sini oktet, F oktet, oktet, ini oktet, ini oktet. Sedangkan S-nya nggak oktet, karena S-nya kan 12 ya, dodeset berarti. Oke, sekarang kita tentukan DEI. DEI ini jumlah elektron ikatannya, berarti 6 ya, sudah jelas. DEB-nya kepake semua elektronnya S, jadi 0. DEI ini kita ingat adalah X, dan DEB ini kita ingat adalah E. Jadi tipe molekulnya AX6E0 atau AX6. Oke, sekarang kita pakai cara hibridisasi. Sama, kita buat dulu konfigurasi elektron mekanika kuantum dari atom pusat, 16S. Berarti kita mulai dari checkpoint 10NA. Habis 10NA, HENA berarti 3S ya, 3S2, lalu 3P4. Oke,
kita buat diagram orbitalnya seperti ini ya. Jadi 3s2 berarti 2 gini, 3p4 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, terus di sini atom pengelilingnya kan F. F itu agar oktet butuh 1. Dan jumlah atom pengelilingnya ada 6. Sehingga S ini harus menyediakan 6 orbital yang elektronnya tunggal semua. Jadi nggak boleh ada yang berdua-berdua kayak gini. Di sini cuma ada 2. Artinya apa? Kita harus singkirkan atau eksitasi elektron ini dan ini. Membentuk orbital yang berisi elektron tunggal semua. Jadi kita harus buat subkulit baru setelah 3P ini. 3S, 3P, habis itu berarti 3D. Kita buat orbital untuk 3D. Kotaknya berarti 5 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi elektron yang di sini tereksitasi ke sini. Elektron yang di sini tereksitasi ke sini. Sehingga kita gambarkan diagram orbital yang tereksitasi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang elektronnya sudah tunggal semua dan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas semuanya nanti berikatan sama F. Oke, sekarang kita gambarkan diagram orbital hibridanya. Nah, diagram orbital hibridanya seperti ini ya. Ada 6 kotak, masing-masing berisi elektron tunggal berarti. Oke, lalu kita lihat asalnya. Kotak yang kiri, ini S. Lalu 3 kotak berikutnya, ini berasal dari subkulit 3P. Jadi ini P, P, P. Dan 2 yang kanan ini berasal dari subkulit 3D. Sehingga kita tulis D, D. Oke, lalu ini semuanya X berarti ya. Karena semuanya berikatan sama F, sama atom pengeliling. Berarti ini X, 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 X. Jadi hibridisasinya adalah S, P, 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 D, D. Berarti S, P, 3, D, 2. Gini ya. Terus tipe molekulnya X, 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 X. X-nya ada 6, berarti AX6. Nggak ada E berarti ya. Oke, kalau sudah tahu tipe molekulnya, kita ke bentuk molekul. Apa bentuk molekul AX6? Oktahedron ya. Oke, sudut ikatan oktahedron adalah 90 derajat. Kepolarannya, kita lihat oktahedron ini termasuk yang poliatomik dan dia tidak memiliki elektron bebas. Tidak ada DEB. Kita lihat atom pengelilingnya sejenis juga F semua, sehingga kepolarannya adalah non-polar. Oke, paham ya? Jadi saya sudah membahas banyak soal mengenai bentuk molekul dengan 3 cara ya, cara rumus, cara gambar, dan cara hibridisasi. Nah, kalau kalian mengerjakan soal nanti, apakah harus kerjakan 3-3-nya? Jawabannya nggak perlu. Ya, kalian boleh memilih pakai cara rumus, cara gambar, atau cara hibridisasi. Oke? Tetapi kalau kalian lihat di sini yang paling gampang sebenarnya kan rumus ya. Jadi sebenarnya terserah kalian, ini saya hanya memberikan beberapa alternatif. Cuma gini, kalau kalian lihat yang paling rumit sebenarnya kan hibridisasi. Tetapi terkadang soal itu juga disuruh menentukan hibridisasinya. Ya, kalau menentukan hibridisasinya ya sudah, kita harus pakai cara hibridisasi. Karena kita tidak bisa menentukan hibridisasi yang sp3d2 atau sp3 atau sp2 itu dengan cara rumus atau gambar. Ya. Kalau hanya menentukan bentuk molekul, boleh pakai cara rumus atau gambar. Tapi kalau menentukan hibridisasi, itu mutlak pakai cara yang kanan atau cara hibridisasi. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.